Wah teman-teman, bonekanya sudah melintang tuh, tinggal dijeblosin asik, dapat nih, dapat boneka jumbonya. Aku senang teman-teman, aku dapat boneka jumbo nih, menyenangkan teman-teman. Hai hai hai, video baru aku udah ada nih, jangan lupa subscribe ya. Selamat menonton. Halo teman-teman, ketemu lagi nih dengan Cinta. Kali ini aku mau main capit boneka lagi nih. Boneka yang aku tuju kali ini ada boneka capit jumbo. Boneka jumbo yang warna merah ini bagus sekali warnanya. Aku pengen memilikinya teman-teman. Ternyata boneka yang besar ini adalah boneka cabai teman-teman. Boneka cabai yang sudah matang teman-teman. Karena warnanya merah sekali nih teman-teman. Nih dicapit ya. Cuma naik doang teman-teman. Kembali ke tempat semulanya teman-teman. Nanti aku akan coba lagi nih. Aku tetap akan mencapit boneka yang warna merah itu. Boneka cabai jumbonya teman-teman. Karena sudah di pinggir sekali teman-teman. Aku mau capit yang belakangnya teman-teman. Biar keangkat ke atas ya teman-teman. Tapi capitannya harus pas-pas banget nih teman-teman. Harus pas nih. Iya naik. Ayo masuk. Ya melintang teman-teman. Ternyata bonekanya terlalu panjang nih teman-teman. Tuh nggak bisa masuk teman-teman. Wah ini mudah sekali teman-teman. Tinggal diceblosin aja nih teman-teman. Ceblos masuk. Dapat hore. Aku dapat boneka jumbo teman-teman. Aku dapat boneka jumbo. Sekarang giliran boneka boba yang mau aku capit. Boneka boba itu warnanya coklat tuh. Aku mau capit. Ya lepas. Boneka bobanya lepas nih. Dicapit lepas. Yang mana lagi ya yang mau aku capit ya. Wah itu tuh. Ada boneka itu warna coklat juga itu. Boneka ikan. Boneka ikannya jumbo itu. Mau aku capit siapa tahu dapat lumayan tuh bonekanya gede. Menyenangkan kalau dapat boneka yang gede. Kata ibuku kalau boneka ikan harus dicapit ekornya teman-teman. Mau capit boneka ikan jumbo ini malah ada petir gede banget teman-teman. Aku takut nih tadi ada petir gede banget. Wah kayaknya mau hujan ya teman-teman. Aku takut lah. Biar ayah aja yang mau main lah. Aku mendingan nonton aja teman-teman. Mendingan aku minggir saja. Biar ayahku yang menghabiskan koinnya. Buruannya koinnya dihabisin aja ya. Karena ada petir gede banget ya. Takut ya. Habisin aja. Nggak dapat nggak apa-apa lah. Daripada kehujanan mendingan kita pulang buruan ya. Hujannya udah mulai turun nih. Mendingan kita pulang teman-teman. Minta maaf ya. Karena aku nggak bisa meneruskan permainan ini teman-teman. Karena sudah mulai ada petir, ada gluduk. Aku takut teman-teman. Oke, sekian dulu video aku teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye. Mas, ya.